Ajak Bang. Sampai lari. Pagi ini di pos RW 10 diadakan kegiatan vaksin keliling untuk warga yang berusia 12 tahun ke atas, khususnya warga RW 10. Ini kita lihat mobil vaksin sudah berada di lokasi dan warga yang akan divaksin sudah mulai mendaftar. Gimana daftar? Namanya, ya itu nomor HP-nya di jalannya tapi sebelum besar lagi itu yang dulu waktu kesini yang itu lagi kayak itu. Kenapa bapak?
Vaksin yang kedua itu apakah lewat dari tanggal ini yang sudah ditentukan itu terima kasih atas antusiasnya warga untuk hadir melaksanakan vaksinasi di RT 10. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Halo, bahwa setelah melaksanakan vaksinasi 1 dan 2 itu biasanya kita pegang sertifikatnya. Ya, tolong jangan sampai hilang. Pegang baik-baik, bisa dibuat diperkecil seperti KTP. Itu dibawa kemana-mana. Itu biasanya dicari-cari, keluar kota dicari, melakukan perjalanan dicari-cari, masuk ke rumah sakit dicari-cari. Jadi tolong ditaruh di dompet ya, kalau setelah mendapatkannya jangan kesulitan sendiri ya. Kemudian bagi warga yang misalnya kurang-kurang sehat, yang flu atau demam, udahlah jangan kemana-mana, jangan berinteraksi dengan siapapun ya, karena kita nggak tahu, banyak orang ini kita nggak tahu. Kebanyakan penyakit ini tertular gara-gara kita berinteraksi dengan orang kita tidak tahu. Jadi ayo sadar sendiri, kalau misalnya kurang sehat jangan keluar-keluar rumah. Cukup di rumah saja, karena lebih mudah menularkan ke orang lain atau keluarga sendiri. Kemudian jangan menggunakan kata-kata isolasi mandiri ya, kalau belum pernah dicek ada hasilnya swab. Ini tadi tayangan kita dari Pos RW 10 untuk bergabung bersama tim dinas kesehatan yang melakukan vaksinasi untuk warga yang berusia 12 tahun ke atas, warga bisa dan aplikasi mendaftarkan diri Jaki yang bisa dipakai untuk mendaftarkan vaksinasi. Semoga dari tayangan ini warga bisa lebih paham penggunaan aplikasi Jaki yang ternyata bisa berguna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama melalui giat vaksinasi.